Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya yaitu Alfa Binti Safira dari Kalsum Bacia Absen 6. Jadi di video kedua kali ini saya akan membahas materi mengenai operasi imbangan kompleks. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita harus mengetahui dulu nih rumus yang akan kita gunakan itu apa. Jadi rumus yang akan kita gunakan dalam operasi imbangan kompleks itu adalah Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih rumusnya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Baik, berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi yaitu operasi imbangan kompleks. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya yaitu diketahui Z1 sama dengan 3 min 4i, Z2 sama dengan 6 ditambah 5i. Nah, di sini yang ditanyanya itu 2Z1 ditambah 3Z2. Baik, di sini kita langsung kerjakan saja yaitu dengan ditulis ditanya dulu apa? Itu 2Z1 tambah 3Z2. Nah, 2Z1-nya itu adalah 3 min 4i, lalu ditambah 3, Z2-nya itu adalah 6 ditambah 5i. Nah, di sini kita selesaikan dulu, karena masih ada di dalam kurungnya itu dengan menggunakan perkalian pelangi. 2 kali 3 itu 6, kurang 2 dikali 4 itu 8i, ditambah 3 dikali 6 itu 18, lalu ditambah 3 dikali 5i itu 15i. Nah, di sini karena sudah kita kalikan silang, kita jumlahkan dengan yang sama, yaitu seperti 6 ditambah 18, lalu ditambah min 8i ditambah 15i. 6 ditambah 18 itu adalah 24, lalu min 8i ditambah 15i, yaitu 7i. Baik, ini adalah hasil dari contoh soal dari bilangan kompleks. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita jadi tahu bukan bahwa operasi bilangan kompleks itu sangatlah mudah. Jadi jangan lupa belajar bersungguh-sungguh ya teman. Dan yang paling penting adalah hafalkan rumusnya. Karena kunci matematika itu adalah hafal rumus. Mau bagaimanapun bentuk soalnya, matematika akan terlihat gampang dan mungkin akan lebih menyenangkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.